3 tips untuk melatih kemampuan nge-host. Pertama, tahu materinya apa. Karena sangat penting pada saat kita harus mempresentasikan atau meng-host atau membawakan sebuah acara, kita harus tahu materi daripada acara itu sehingga kita tidak sembarangan bicara, kita lebih jeli pada saat harus berbicara, dan kemudian kita tahu apa yang kita bicarakan. Yang berikutnya, harus senatural mungkin. Artinya, jangan ada beban atau jangan merasa sungkan atau merasa takut pada saat kita harus mempresentasikan sesuatu atau menjadi seorang host. Apa adanya aja. Kalau emang lagi gugup, bilang aja gugup, tapi dengan cara yang lebih santai. Dan itu akan bisa mengembalikan confidence yang ada dalam diri kita untuk membawakan sebuah acara dengan lebih tenang seperti apa yang saya lakukan sekarang. Oke. Yang terakhir adalah paham situasi. Di manakah sedang bersama siapakah, acaranya apakah, sesuai dengan tema. Don't go too far, stick dengan materi yang sudah ada.